aja. Kamu buat. Masih enak. Ma, bawa apa? Oke, yuk. Ibu cuman. Tadi pada udah lah. Ntar aja lah, ntar beli makanan aja yang banyak pas pulang. Mak mau lapar. Ini dibuangin dong. Lagi gue bikin di warung. Belajar apa nanti sekarang ya? Pantesan. Kalau di sini teman-teman banyak tunawisma yang tinggal di luar gitu di pinggir jalan. Kasian deh. Kalau di kampungnya emak nggak ada tunawisma ya mak, nggak ngelihat ya mak. Apa itu? Mak. Oh. Mana? Bener nggak sih tempatnya di sini? Iya benar. Mana? Enak. Selamat makan. Nih pada ngantri makannya tuh. Di mana? Kali. Oh itu yang makan stick doang punya ya? Kamu udah ngantri dari tadi? Enggak, yang ngantri disuruh ke belakang, dia lagi mau ngomong. Iya, duluan aja. Nanti suruh ke belakang. Karena dia udah dari jam 6. Terus? Disuruh ke belakang, nah ini sih dia mau ngomong. Kita ngumpet aja deh, gak bisa. Maksudnya gimana? Ngantri lagi maksudnya? Iya, tapi si orang pemerintah gimana? Oh, calonnya mau delegasi. Pas. Iya. Oh, gak jadi sih. Jadi. Oh, dia tetap. Goblok. Disuruh ke belakang. Halo, Uncle is here. Dari mana sih? Dari mana sih? Ini makan dagingnya benar-benar biadab. Steak ini biadab. Kalau kalian ke Paris, ya, kalau kalian ke Paris, kalian harus makan di sini. Entrecote. Ini namanya Yunita. Bunda. Ranu mau lihat. Ranu lihat Bunda Korla. Nih, anti Korla. Halo Aldi, hai. Tuh. How are you? Aku mau kasih tahu sama kalian ya. Aku sekarang punya bisnis baru. Kalau kalian mau nitip-nitip apa-apa, kalian kepoin Instagramnya Prencong Paris. Prencong Jakarta. Apa? Prencong Jakarta. Prencong underscore Jakarta. Ya. Prencong. Prencong tuh ini apa namanya? Prancis bahasa ini. Cantik deh. Kalau tante-tante lagi makan gini. Aku bilang ke orang keduanya aja supaya bisa untuk kita. Kita di pinggir aja ini di sini. Orang kedua gimana sih? Tahu dia yang urus deh. Pinggir-pinggir sini aja. Sibuk sekali. Tulis nama IG-nya. Aku nanti deh pas aku live sendiri, jangan di live-nya Bunda. Ribet. Alah sama aja. Di live, kalau live sendiri juga yang nonton nggak ada. Fans kau nggak jelas. Aku kalau live sendiri yang nonton 1000 ya. Lantam kali mulut kau. Mat. Mat, lu jangan jauh-jauh mati handphonenya. Sini aja si Mama Tames. Jangan jauh-jauh mati handphonenya. Sini aja say. Kayaknya nanti dari belakang lagi. Makanya. Enaknya terasinya terasa mak. Enak. Enggak sambal lagi garamnya gitu, jadi biar ada rasa. Tapi sejujurnya kemarin waktu kita makan nasi goreng yang beli di Berlin itu juga gak ada rasanya sih, Mak. Ya kan, Mak? Kayak cuman bawang doang kan, Mak? Mulut. Gak boleh. Ya mungkin memang beda kali lidah kita.
Enggak, soalnya kalau Eke kan kalau makanan kan Eke sukanya yang ada rasa, Mama paham kan selera Eke? Kan ada orang kayak ada gitu, orang kayak... Atau bule, Ma. Kalau bule nggak suka yang terlalu rasa kali ya, Ma? Sebenarnya kita tambahin sendiri. Ma, ini ya kalau makan, makannya banyak banget. Tapi badannya segitu-gitu aja. Karena dia dari usus langsung ke toilet dia. Nggak ada perut lagi. Dari mulut dia langsung toilet. Ih, mantap. Nasi gorengnya emang enak sih. Cuman, Ma, ini orang-orang pada ngingetin dari tadi. Katanya itunya, bakso acinya taruh freezer. Nggak muat lagi, udah banyak lauk pauk. Ya udah cepet aja habisin. Kemarin ada berapa sih? Berarti harus dibuka-buka semua gitu. Nggak usah dibuka-buka semua, masukin aja udah. Kalau perlu, lu masuk kulkas juga, Ma, biar awet. Apa mungkin dibuka aja kantong-kantong? Jangan dong, ntar lupa. Ma, masuk kulkas aja, Ma, biar awet, Ma. Kau pikir gue mayat? Itu SS yang dua bunga. Oh iya. Nanti pas udah pergi. Kalian ini dari tadi setia ya nungguin Mama live ya. Baca ya. Baca loh Yun. Mau nyoba lagi nih, baca nggak sih Yun? Di dalam aja. Di dalam aja. What? Tandu. Coklat mana? Jangan yang ada. Jangan dong. Kenapa? Itu benar-benar. Itu punya orang. Obrolan. Itu aja Ranu, coklat Ranu dikit. Gak suka ya? Bunda merokok dulu. Kedapur dulu kita. Mbak, kedapur dong. Rokok enak. Bunda kalau makan tuh cepat. Oh ya, dapurnya udah dirapin tapi rumahnya belum dirapin. Katanya kangen sama Anko Ipan. Oh iya? Iya, ini Anko Ipan. Iya, kangen sama aku. Tadinya Bunda mau masak, bingung gitu kan, pedes kan, pedes sekali kan? Enggak pedes, pedes sekali apa enggak pedes? Pedes tapi enggak. Enggak, ntar Bunda angkat. Enggak usah, enggak, depan pintu. Enak keripiknya ya. Ma, semalam ayah kerja enggak? Dia udah enggak kerja lagi. Oh iya, Ma cerita. Bakso taruh kulkas aja. Apanya? Bakso. Dalam hati tadi ya? Tapi di atas enggak? Ini. Oke. Enak juga keripik ini ya. Ma, udah ya, tangan gue dingin megang handphone. Ya kok ngapain di luar dalam dong? Sekarang susah. Pemarah anaknya. Ipan. Orang. Jadi tadi acaranya kemana aja kau? Tadi Eka jalan kaki dari hotel ke Museum Louvre itu. Mm-hmm. Terus? Enggak pengambilan foto, enggak foto di Menara Eiffel di depan itu yang pas jalan raya itu tengah-tengah. Ngapain?
nggak pengambilan foto yang di tengah-tengah itu di pinggir jalan, tapi tengah-tengah, tapi ngadepnya langsung ke kakinya Menara Eiffel. Rano sini, sit di tengah foto-foto. Orang kami. Jadi pas di kakinya Menara Eiffel. Udah seperti itu ngambil foto di tengah jalan. Oh, tengah jalan, cantik itu. Apa yang kalau kelap klip kelap klip? Ya aku kemarin pergi pas malam juga ada. Bun, nggak nonton bola, Bun. Malam ini Marrakesh loh. Apa bola apa malam ini? Bola mata. Ya, bola. Siapa menang? Gak suka ke bola. Laki-laki. Bola laki-laki? Masa mama kau nonton bola? Enak. Bola laki-laki? Jadi Brazil sama Kroasia, nanti Belanda sama Argentina. Jerman udah nggak ada. Nggak kalah. Jerman udah pulang kampung. Udahlah. Karena nggak bunda dukung. Coba gue dukung. Oh, Brazil kalah. Gila, bebek. Main bola Jerman nggak semangat main bolanya, karena nggak ada bunda nggak nonton. Biasa kan bunda nonton. Kalau mau pesan bakso aci, belinya di Shopee, namanya Jajanan Maigun. Emang enak bakso kau. Enak. Pedes. Kasihlah anaknya satu apa dua, jangan dipakai sendiri. Ambil sayang, ambil sekarang. Jangan tentang lupaan, ambil sekarang. Ambil dia coba. Eh, ada uang receh nggak sih? Beli pisang dong, Mbak. Kayaknya aku dari kemarin nggak makan buah deh. Ambillah dua biji. Enak kok. Ini coklat. Enggak. Baru gitu. Pedes sekali. Bayar dulu satu. Enak nggak coklatnya? You like the chocolate? Beli di mana ini? Dapat di mana ini? Keripik ini ya? Dikasih sama orang ke McDonald. Ini untuk bunda katanya. Ada nggak tuh kenisa itu? Maika udahannya bosan. Makanya jangan terlalu serius ngobrolnya. Bawa santai nyet. Luar setan itu kan. Sensasi sedap luar biasa. Ini enak ini. Mana sih Instagramnya, mana tuh ada Instagramnya? Instagram dia. Enak keripiknya. Pedasnya terasa. Daripada keripik-keripik, keripik-keripik ubi yang ada rasa itu kan. Punya Bandung. Ini Bandung. Ini benar-benar ada rasa. Bunyinya bener-bener. Dari Padang kayaknya ini enggak? Bandung. Hah? Biasanya ini Bandung. Bandung? Apa namanya? Maici. Keripik Maici ya? Enak ya? Pedasnya terasa benar. Ada nggak di toko Indonesia? Ntar lo cari dulu. Toko Indo. Gak di mana orang ini? Apa jangannya dibawa di Indonesia gitu? Itu impornya. Lihat nih. Mau habiskan nama kau? Lihat nih impornya, ini ada Belanda, bahasa Belandanya di bawah. Enggak, dari Belanda. Impornya dari Belanda pokoknya. Tapi oh, dari Belanda gitu? Bisa jadi. Kritik. Mau habiskan lah. Ntar ada sama aku. Oh, ada di toko Indonesia ada. 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 Berapa harganya? 3 euro. Enggak mau. Nanti bunda beli. Kalau besok kalau bunda beli beras bunda bawa. Ku beli 4 biji. Enak soalnya. Yang level 10 ini baru level 5 loh. Level 10 kayak mana tuh bentuknya? Lebih pedas lagi. Lebih pedas lagi? Iya. Ini masih belum pedas? Itu 5. Itu pedas, cuma enggak pedas. Pedas banget. Emang pakai level-level gitu? Iya. Kalau level 10 berarti cabai-cabai apa itu? Enggak tahu. Pokoknya lebih pedas lah. Masa sih? Iya. Nah, habis lah. Buram, Bun. Iya. Di dapur memang kayak gini kalau nge-live. Buram.
Bekasi juga ya? Kue mana? Itu bedak ya? Mm-hmm. Merek Indo tuh ya? Mm-hmm. Ini juga kan? Keripik juga ini? Enggak, itu bakso. Oh, bakso. Ada lagi nggak keripik satu? Masih biasa ada nggak di situ? Nggak ada ya? Kayaknya kemarin udah dikasih dua apa satu gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu rendang. Itu bumbu rendang kemarin dikasih juga itu. Ini yang Bapak Toko Indo selalu merekomendasikan. Hmm. Nggak, kemarin katanya yang ngasih itu, dia bilang katanya gini, ini tolong kan ada kayak orang Padang di sini, udah kayak uninya bunda gitu kan. Dia kemarin pulang ke Padang. Terus dia katanya yang punya yang produk ini ngeliat bunda lagi live. Iya, Bapak Toko Indo suka bilang itu enak. Mm-mm. Nah, kemarin kan dia nawar-nawar gitu, bunda nanya ini apa itu. Iya. Kebetulan pas lagi nonton. Terus katanya, tolong ini kasihkan bunda Korla ya katanya. Karena dia karena pas dia live banyak yang nonton, jadi banyak beli gitu loh. Kita nggak usah pakai santan masaknya. Itu daging aja langsung gitu? Iya, kayaknya. Dagingnya langsung dimasukkan gitu? Iya, baca lagi bentar. Coba lihat. Oh, kata Bapak ini tuh ya. Tinggal dimasukkan daging aja katanya ya? Iya. Jadi ceritanya bunda lagi live. Terus ya. Bunda nengok, nampaklah ini. Akhirnya katanya banyak, gara-gara nengok oleh bunda, banyak orang pesan. Makanya dikasih bunda hadiah. Dapur Mutiara Minangkabau tradisional original resep bumbu rendang asli Payakumbu. Itu benar. Ini tinggal. Jadi dagingnya direbus dulu apa gimana sih? 500 sampai 1000 gram daging, rebus air 1,5 liter, terus kasih garam dikit, terus kasih satu bungkus ini. Dagingnya yang masih mentah-mentah. Iya. Tapi rebus air. Oh, jadi daging direbus lagi gitu. Iya. Baru dimasak. Oh, enggak, dagingnya rebus dulu. Uh-uh. Habis rebus angkat. Hmm? Terus ini daging bumbunya ditumis. Uh-uh. Terus taruh daging. Terus baru taruh air hasil rebusan daging tadi. Pakai santan enggak? Enggak, kata Bapak Indo ke Toko Indo. Enggak. Enggak. Oh, itu Bapak Indo tuh nulis di situ. Enggak, Bapak Indo bilang ke aku. Oh, gitu. Iya. Kayaknya enak ini. Masaknya. Kayaknya pakai kumbu ya? Iya. Padang asli loh. Ya kalau orang Padang asli ngomongnya enggak pitih ya. Kepeng. Udah ya, kasihan nyamar nangis di lapangan. Kenapa? Brazil mudik. Brazil kalah? Iya, sama siapa kalah? Kroasia. Menang Kroasia? Iya. Brazil pulang? Brazil? Emang enggak? Emang pemain Brazil siapa sih Neymar yang diandalkan? Neymar. Siapa tuh Neymar? Neymar. Kok tahu? Oh, orang itu yang hitam itu ya? Iya. Cari. Kalau yang siapa namanya? Leonardo. Leonardo itu yang mana? Bentar, kita lihat Neymar dulu. Yang mana sih muka Neymar itu? Bentar, ini. Neymar. Neymar. Namanya Neymar. Neymar. Mana orangnya? Ini. Orang hitam. Latin. Orang Latin. Gardang kali mukanya. Ini orangnya. Kayak orang Irian Jaya. Iya, ini. Kayak orang Papua ya. Nggak hitam berarti itu. Ya kan Brazil masih Latin lah. Soalnya Papua kan mukanya kayak orang-orang Brazil. Mukanya beda-beda. Ini. Kayaknya gila bertumbuh ini. Ngejek kau. Tapi kok pulang akhirnya kan? Makanya jangan ngejek. Kayak Jerman dong. Ronaldo. Jadi kalah sama siapa? Kroasia? Iya. Kroasia itu di mana sih? Negara apa itu? Kroasia? Rusia? Ke Eropa juga. Oh, kalah sama Brazil kalah. Masa sih? Iya. Brazil itu tenaga badak. Masa bisa kalah ya? Kurasa kan makan roti, Brazil makan nasi, makan ubi. Ayo ke ruangan tamu yuk. Kroasia itu dekat Austria sana. Iya, kulit putih kan itu. Hmm.
makan kentang itu. Masa kalah? Brazil kan makan ikan, makan daging, makan ini, makan kalah sama Kroasia. Cuma makan kentang doang. Cucuk berarti. Tutup pintunya, Neng. Matikan lampunya. Bawa masakan. Masih jam berapa? Jam 7. 30 menit lagi baru Bunda mandi-mandi. Dandan, cantik-cantik. Aku duduk sendiri sambil mengangkang kaki. Becak, becak, tolong bawa sayang. Udah ya. Apa masih mau ngobrol? Ini uang siapa 1 euro? Kalian belum tidur? Hah? Gak tidur orang ini loh. Gak tidur-tidur orang ini ya. Bunda anaknya baik ya, baik ngantar makanan tadi dia kelaparan mamanya. Bunda belum tahu dia mamanya kelaparan tadi kan buang gak ada nasi kan, langsung dia nelfon. Bunda mau makan. Aku ada nasi goreng kemarin katanya. Itu siapa? Bun, anak bunda juga. Iyalah anak bunda yang di Jerman. Nih, anak bunda. Dia selalu ngantar makanan, ngantar kue. Dia kalau lagi masak-masak, ini anak-anak yang paling sayang sama mamanya nih. Ngantarin, ntar kalau dia masak-masak diantarnya gitu. Bunda cantik, mukanya makin iya, semenjak pakai Rachel. Royal Jelly apa? Red... apa namanya? Real, Royal Jelly. Royal Jelly apa? Royal Jelly. Red Jelly. Oh namanya Red Jelly. Itu yang buat itu yang muka bunda kencang itu. Itu foto bunda. Iya. Masuk di mana itu? MS Club. Masa? Cucu ya. Nanti bunda mau jadikan ambasador katanya. Ambasador apa? Ambasador endorse ambasador. Muka bunda udah kelihatan cantik kan? Gimana Neo? Coba. Kerutannya berkurang. Masa? Kerutannya berkurang? Masa sih Neo? Iya. Kerutan bunda berkurang. Bener. Makanya itu obatnya Bandit itu memang produknya itu. Gak nampak kerutan bunda? Ya nampak cuman gak. Gak kayak waktu itu ya? Agak berkurang ya? Yang di mata nih berkurang gak di sini? Kok lagi ketawa? Belum ya, belum. Belum. Tapi yang di sini sudah berkurang. Bagus. Udah berkurang kerutan gue. Cantik bunda. Cantik Solena. Ya cantik. Nanti sampai Indonesia aku cuma mau lasik mata sama kantong mata. Itu kata Igun. Mukanya di perawatannya pakai itu aja terus. Udah hilang kerutan gue. Mulus bunda. Tetep. Bun, nama anak bunda siapa? Dia gak mau. Dia nggak mau dikasih tahu namanya, dia nggak mau nanti IG-nya rame, dia nggak mau banyak pengikutnya, mau disebut namanya, nggak usah. Dari kemarin itu dia nggak mau itu, dari kemarin, tahu muka nggak tahu nama, carilah kalian semua di sana itu, anaknya kasih produk muskilo bunda, kau mau nggak, siapa tahu hilang jerawatmu. Gak usah lah, kau masih muda kulitnya. Anak bunda lagi Amsterdam. Siapa ini? Nico. Siapa namanya? Inces. Inces Nabati. Oh, Inces Nabati anak bunda. Kau lagi di Amsterdam. Gak mau memang ke Hamburg nengok mama kau. Jangan kurang ajar. Jangan durhaka mama kau nih ya. Ya. Inces Nabati. Kalau mau ke Hamburg, jalan-jalan ke rumah bunda silakan, gak apa-apa nginap di sini sayang sehari dua hari. Kalau sempet, kalau gak sempet gak apa-apa juga, gak usah maksain. Jarak dari sana ke sini cuma 2 jam. Inces bunda, iya Inces. 5 jam. 5 jam ya? Oh dari iya ada 5 jam. Dari Amsterdam ke sini 5 jam. Jauh kali ah. Iya bunda, iya kalau kemari bilang kabar-kabari ya. DM bunda ya sayang. Kapan kita ngobrol-ngobrol bunda? Nantilah kalau kesini ngobrol ya sama bunda ya. Jalan-jalan kita. Kau lagi di Instagram sama siapa? Hah, Inces?
Inces Nabati, anak bunda kuliah ambil apa? Ambil apa katanya itu? Kimia. Kimia. Oh, ambil kimia? Iya. Siap bunda, iya sayang. Nanti kalau kita di sini kita jalan-jalan. Aku hambu ketemu bunda tahun depan insya Allah, iya sayang. Nanti kalau bunda ke Indonesia juga nggak apa-apa, kita bisa ketemu makan McDonald sama bunda, iya sayang. Ya, kau tengoklah mama kau kerja ya. Anak bunda aslinya orang mana? Orang Medan tapi tinggal di Jakarta. Bunda alisnya disulam aja pasti nanti. Mau disulam sama si Ivan. Bunda kalau ke Jakarta syuting. Apa kata kau? Syuting bikin lapar ya. Apa tuh bikin lapar? Nama konten kali ya? Oh iya? Gak tahu. Ya udah gak apa-apa. Kalau bunda sempat nanti kita syuting lapar. Ya. Bunda bintang tamunya ya. Bunda aku... diputusin pacarku, cari yang lain ya,